rapian dari kertas ampal. Ayo kita mulai. Bahan-bahan yang diperlukan, ampal, tali, gunting, lem, double tape. Sekarang kita mulai lipat dua seperti ini. Lipat dua lagi memanjang seperti ini. Habis itu lipat seperti ini. Lipat semua arah. Hasilnya seperti ini. Lakukan sampai habis. Buat 6 butir seperti ini. Kemudian dipasang double tape di semua sisi lipatannya. Jadinya seperti ini. Kemudian ambil ampal baru, dibelah seperti ini. Ambil bagian depannya, kemudian kita lipat seperti ini. Kemudian kita gunting kecil-kecil sampai batas lipatannya seperti ini. Lakukan sampai ujung. Siapkan tali dan ikat seperti ini. Lem ujungnya. Kemudian tutup. Gunakan belakangnya. Kita ukur kira-kira selebar lampionnya. Kemudian kita lem biar kuat. Setelah ikan masukkan ke dalam. Ikat ke tiangnya. Sudah jadi. Mudah kan?